Baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan ini manfaatnya luar biasa. Kita sebagai ibu bisa memberi teladan pada putra-putri kita. Kemudian apa yang kita lakukan, kita tulis. Apa yang kita tulis, kita lakukan. Begitu, saya akan mencoba membaca puisinya. Tadi ada pesanan Ibu Setiati Listiani. Setiati Listiani, perjuangan dan doa. Sejak sore hingga malam, kegalauan melanda. Risau, bimbang, takut. Entah apalah namanya. Bertumpuk, menyesakkan dada. Anakku eklamsia, kata dokter. Terbayang beberapa tahun silam, gadis dengan dengkur keras, bagai suara sapi disembelih. Yang tak lama kemudian, nyawa melayang. Duh Gusti, begitu kondisi eklamsia anakku, terang kesakitan yang tak henti-henti sebelum melahirkan, hingga aku tak tahan hati, tapi tak tahu harus apa selain elusan tangan dan bisikan doa mengantarnya ke meja operasi agar selamat dua nyawa. Hening malam, tangis bayi itu melengking kuat, senyum mengembang dan syukur panjang. Bayi mungil nan cantik menyapa dunia, mengobati kegundahan yang melanda. Ibu, terima kasih atas kasih sayang dan doamu. Isak tangis anakku menyeruak. Aku butuh perjuangan dan doamu, Ibu. Kini aku belajar dari ibu dan anak. Ya, itu puisi milik Ibu Lesti tadi ya. Kemudian saya akan boleh diizinkan ya membaca satu puisi karya saya sendiri pada buku saya yang berjudul Senandung Pandan Arang. Ya, ini buku tahun 2016. Puisi ini saya tujukan untuk ibunda saya, Ibu Suwarti, atau biasa dipanggil Roro Tuning waktu kecilnya. Saudaranya Roro Titik. Lili Kuswanti. Ibuku Suwarti. Kulihat nirwana dari rahimnya. Kebenaranku akan ukirannya. Rahim seorang perempuan lara, ukiran jiwa
Nestapa. Perempuan itu ibarat bunga mekar, harum mewangi, indah menawan, menarik sinar mata yang memandang. Tak semua dapat menyentuhnya. Perempuan turunan darah biru, darah asal bangsawan berada. Lembaran biru baru saja digoreskan. Jalan yang dilalui penuh liku, satu sayap keharibaan sang halik. Bagaikan layang-layang putus, tak tentu arah melangkah. Pada siapa akan menyandarkan diri? Tak ada yang dapat dicari. Sayap lain tempat mengadu enggan mendekapnya. Perempuan itu melangkah dalam kesendirian, memungut puing-puing berserakan, menahan hati, memangkas keinginan. Kini pikirannya menerawang. Sebelum satu sayap patah, tersunging senyum manja selimutnya. Sayap itu menempatkan segala rasa.